macam mana? Dalam hidup ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak keadaan kita akan berjumpa dengan ujian-ujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila diuji oleh Tuhan, orang yang kenal Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan berkata, hak Tuhan buat semua betul, takdir Allah semua kena. Kita ni, di dunia ni, kita tak akan dapat lari daripada takdir. Takdir ni dia umpama seperti anak panah. Setiap orang ni akan terkena panahan-panahan takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Bila anak panah ni kena kawan ni, kawan ni tak kena anak panah tu lah, dia kena anak panah lain pula. Ujian seseorang tak sama. Orang ni ujian dia hak ni. Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau macam tu, kita faham takdir macam anak panah yang pi cari mangsa dia, mangsa dia hak tulis di azali hari tu. Sebelum ada kita, dah ada takdir kita. Tuhan nak buat siapa? Bila Tuhan nak buat seseorang, Tuhan dah list, Tuhan dah catatkan, ni takdir dia. Satu, 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 satu. Lengkap takdir dia. Bila mana Allah cipta dia, maka bermulalah satu anak panah pi, satu anak panah pi, satu anak panah pi, satu anak panah pi. Sampai habis, bila takdir dah habis, dia pun mati. Ni takdir di dunia lah. Takdir lepas, lepas mati, hak lain pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitu. Tu ilmu. Itu dia panggil ma'rifatullah, kenal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita kenal Tuhan, akal kita tu dah faham lah. Kenal Tuhan. Bila kenal Tuhan, ya Allah, takdirmu Tuhan, pasti ada rahmat dalam dia. Mesti ada hikmah dia apa. Ni kenal Tuhan. Waktu kita kena ujian tu, kita tak kata apa lagi. Hati kita masih lagi bertanya-tanya. Tapi lepas daripada tu, kita kata alhamdulillah Tuhan. Sebab ada orang dia faham macam ni. Bila mana suami tak ada. Dulu ada suami. Masalah Sayyidina Muhammad. Suami tak ada. Kalau ikut-ikutnya masalah Sayyidina Muhammad, apa orang kata masalah Sayyidina Muhammad? Nak mati sekali lah. Dulu waktu cinta kata-kata apa? Lautan api sanggup kurunangi. Lepas tu, cuba try tengok ada sungguh lautan api. Siapa nak pergi dulu? Sanggupkan berenang. Suruh kawan tu pergi dulu kot. Tengok-tengok takdir Allah, dia pergi dulu. Sayulah kita. Kena tinggal. Dia ni, soalan saya nama. Dia yang tinggal kita. Dengan kita tinggal dia, orang kena tinggal ni teruk lagi. Oh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ada pengalaman. Habis mengaji Mesir, 3 tahun ustazah duk ulang pi. Habis. Bila orang pi, waktu tu masalah sayyidina Muhammad. Airport Kuala Lumpur ni Subang. Kapal terbang ni, bila dia bunyi rompi tu, merasau kita. Kena tinggal. Tak ada Sayyidina Muhammad. Lepas tu, hak depan-depan pi pula. Tak pergi Kuala Lumpur dah, hantar pala basah. Tak ada Sayyidina Muhammad. Lepas pi ramai. 5-6 orang. Kapal terbang ni pala batas tu, daripada renek tu, kita rasa. Lepas tu naik motor balik. Lepas tu naik motor tu. Naik motor balik-balik pukul 9. Lepas tu anak dua orang, ayah bawa balik kampung. Soalan Sayyidina Muhammad. Bodoh. Tu kena tinggal. Soalan Sayyidina Muhammad.
Jadi sumpah macam mana lah, 6 bulan lagi nak balik. Berselerak lah sikit waktu tu. Mana, tak mana. Lapak, tentu cari makan. Malam nak makan apa? Sampai seluruh pegang buka senar tu tahu mana kedai mana sedap, mana tak sedap lah. Taklah, saya nak makan. Nelah tak tahu dah pasal duk makan di rumah. Okey, kena tinggal. Mula tak faham. Lepas-lepas tu faham. Isteri yang suami dia tinggal dia. Oh, hari pertama kita teringat kuat. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, nak lupa tu, nak bagi macam biasa tu tak mudah. Soalan Sayyidina Muhammad. Ini saya faham lah. Sebab ayah saya meninggal, tinggal mak. Jadi sampai hari ni mak saya, baju ayah, kain ayah tu duduk lemari tu. Ayah tak ada lah, tapi baju, kain baju ayah tu duduk lemari tu. Kalau dibuka lemari, kain baju ayah tu duduk ada lagi. Tak apa. Masalah Sayyidina Muhammad. Hari ni muslimat yang jadi ibu tunggal faham. Alhamdulillah, ada hikmah ada. Depa pi dulu. Pasal hari ni tak ada dosa dengan suami dah. Dulu ni ada dosa dengan depa. Hari-hari kena minta maaf. Hari ni tak perlu minta maaf kat siapa lah. Sebab dosa dengan suami tak ada dah. Tu dia panggil orang kenal Tuhan. Tuhan buat ni semua betul. Alhamdulillah.